Halo sahabat Daus Info Sepak Bola, kembali bertemu untuk menikmati update informasi terkini seputar Euro 2021. Kali ini kita akan bahas daftar top skor sementara Piala Euro tahun 2021. Untuk pencetak gol terbanyak sementara hingga tanggal 15 Juni 2021 adalah Schick telah mencetak 2 gol asal Republik Ceko dan bermain di klub Leverkusen. Kemudian ada Romelu Lukaku asal dari Belgia sudah mencetak 2 gol asal klub Inter Milan. Masing-masing yang menciptakan 1 gol adalah Munir asal Belgia yang saat ini masih memperkuat Dortmund. Ada Imam Behler, pemain asal Italia yang memperkuat Lazio. Kemudian ada Yarem Mehuk asal Ukraina yang memperkuat Genk. Kemudian ada Insigne asal Italia yang bermain untuk Napoli. Kemudian ada Gregoritis asal Austria yang bermain untuk Augsburg. Kemudian ada Arnold Taufik yang bermain untuk Shanghai Shik. Kemudian ada Sterling yang bermain untuk Manchester City. Kemudian ada Wijnaldum yang resmi memperkuat kali ini PSG. Kemudian ada Pohjan Palu yang kali ini masih memperkuat Leverkusen. Kemudian ada Embolo bersama Switzerland yang masih memperkuat Mönchengladbach. Kemudian ada Yarmolenko asal Ukraina yang memperkuat West Ham. Kemudian ada Dumfries yang memperkuat PSV dan kali ini memperkuat Netherlands. Kali ini ada Skriniar asal Slovakia yang memperkuat Inter.